NASA meningkatkan cyber ke angkasa dengan manfaat bagi bumi. Pada tanggal 20 November tahun 2017, sebuah selfie yang bentak dari stasiun McMurdo National Science. Foundation di Antartika menunjukkan teknologi yang memungkinkan internet antar planet di masa depan, disebut jaringan toleransi-toleransi, DTN. Teknologinya adalah solusi NASA untuk transmisi data antar planet yang dapat diandalkan saat. Jarak yang jauh atau keselarasan benda langit bisa mengganggu komunikasi. Meskipun para peneliti Antartika tidak berkomunikasi melintasi jarak antar planet. Lokasi terpencil McMurdo dan infrastruktur minimal menjadikannya kandidat ideal untuk mendapatkan keuntungan dari teknologi ini. Data paket DTN dan mentransmisikan sebanyak mungkin bundel saat jalur komunikasi terbuka. Jika sebuah paket gagal untuk dikirim, ia masuk ke dalam penyimpanan dan menunggu jalur komunikasi berikutnya dibuka lalu mengirimkannya. Jika bundel adalah bagian dari satu file, File tersebut dapat dipasang kembali di tempat tujuan akhir. Bagaimana arti Antartika sampai ke stasiun luar angkasa via DTN? Mulai dari McMurdo, perangkat lunak DTN di ponsel mengirimkan gambar dalam perjalanannya ke stasiun luar angkasa internasional. Kumpulannya dikirim dari stasiun darat McMurdo ke kompleks Pasir Putih NASA melalui satelit pelacakan dan data relay TDRS. Kemudian, serangkaian node DTN meneruskan bundel ke pusat penerbangan luar angkasa NASA di Huntsville, Alabama, yang merupakan jalur akses ke stasiun-stasiun ruang kerja DTN. Bungkusan tersebut diteruskan ke stasiun luar angkasa melalui tautan TDRS lain tempat mereka. Kemudian diarahkan ke muatan demonstrasi telesaian yang ceres ursekit trek. Simpul DTN akhir mengekstrak data gambar dari bundel DTN yang berasal dari Antartika. Pilot memasang kembali gambar aslinya dan memajangnya di atas stasiun. Demonstrasi ini benar-benar menyoroti internet working menggunakan DTN, kata David Israel. Seorang arsitek komunikasi ruang angkasa di pusat penerbangan luar angkasa Godat milik NASA di Grand Belt Maryland. DTN menyediakan sarana untuk mengarahkan data antara dua titik akhir. Dalam dua jaringan individual yang tidak dapat memiliki jalur yang terus-menerus di antara keduanya berbeda dengan koneksi IP komputer ke komputer yang sudah familiar. Teknologi ini memungkinkan adanya gangguan sementara dan penundaan yang lama seperti yang dialami oleh pesawat luar angkasa serta lokasi terpencil di bumi. Kami memotong gigi kita pada perangkat lunak ini dalam kondisi medan nyata kata Patrick Schmidt, manajer pengembangan teknologi untuk dukungan penelitian kutub dengan program Antarktik AS yang dikelola NSF. Kesederhanaan transmisi dari ponsel pintar bisa memiliki implikasi yang signifikan untuk meningkatkan dan mendiversifikasi sains yang kami dukung di wilayah kutub. Ini merupakan visi bagaimana instrumentasi riset lapangan otomasi jarak jauh kita bisa beroperasi pada suatu hari. Transmisi data selalu menjadi tantangan bagi peneliti Antartika, dengan sedikit infrastruktur sipil dan sangat sedikit penyedia layanan yang dapat melayani. Kutub Selatan geografis permintaan data jauh melebihi kemampuan jaringan gabungan untuk stasiun penelitian di benua ini. Gangguan komunikasi bisa menimbulkan konsekuensi serius bagi peneliti karena data harus dinilai secara teratur dengan rekan kerja untuk penjaminan mutu dan penyesuaian. Antartika adalah analog yang sangat baik untuk operasi ruang angkasa, tata Schmidt. Peneliti melakukan investigasi ilmiah yang penting, beroperasi dalam kondisi ekstrim, dengan infrastruktur minimal, jadi tidak mengherankan jika kita menggunakan teknologi antariksa NASA untuk memajukan ilmu pengetahuan di Antartika. Israel menyarankan ada lebih banyak aplikasi terestrial potensial untuk DTN. Lokasi terpencil di bumi yang mengalami konektivitas jaringan terbatas merupakan kandidat. DTN, katanya, bantuan ke zona bencana berpotensi ditingkatkan dengan komunikasi yang lebih baik dengan menggunakan perangkat lunak pada perangkat mobil dengan memaksimalkan penggunaan akses intermiten atau ketersediaan jerawatan. Demonstrasi terbaru memberi kesempatan bagi NASA dan NSF untuk melatih DTN dalam skenario yang serupa dengan aplikasi masa depan. NASA berharap untuk memperluas penggunaan DTN dan menemukan lebih banyak aplikasi. Agensi ini bekerja untuk membakukan DTN melalui konsultatif Committee for Space Data Systems dan dengan Internet Engineering Task Force dan telah merilis implementasi protokol DTN melalui perangkat lunak open source. Tim DTN Advanced Exploration Systems AES NASA dipimpin oleh Johnson Space Center milik NASA dengan dukungan dari Goddard Space Flight Center Laboratorium Propulsi Jet, Marshall Space Flight Center MITR Corporation dan Laboratorium Fisika Terapan Johns Hopkins. Tim bekerja sama dengan Divisi Komunikasi dan Navigasi Luar Angkasa, SCAN, di Markas Besar NASA. Untuk mengintegrasikan DTN dengan jaringan komunikasi NASA termasuk jaringan luar angkasa. Jaringan bumi dan jaringan jarak jauh untuk mendukung misi masa depan.